Halo Sobat Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Agung Official. Hari ini saya akan review Samsung A21s yang merupakan seri terbaru dari Samsung. Adapun untuk kelebihan dari Samsung A21s ini menurut versi Agung Sel, yang pertama yaitu terletak pada baterainya. Karena untuk Samsung A21s ini untuk baterainya memiliki baterai yang super besar, yaitu 5000 mAh. Jadi untuk teman-teman semua yang senang bermain game atau teman-teman semua yang senang traveling, teman-teman semua tidak usah ribet dengan charger ataupun power bank. Karena Samsung A21s ini sudah memiliki baterai yang super besar. Nah, selain dari baterainya yang super besar, didukung dengan sistem pengecasan super cepat yaitu 15 watt. Jadi untuk teman-teman semua, walaupun memiliki baterai yang super besar, untuk Samsung A21s ini, untuk sistem pengecasannya akan tetap sangat cepat sekali. Nah, adapun untuk kelebihan yang kedua, menurut versi Agung Sel, untuk Samsung A21s ini kelebihannya yaitu terletak pada kameranya. Karena untuk kameranya sudah mengusung kamera quad camera atau 4 kamera, yang kamera utamanya menggunakan 48 megapiksel. Kamera keduanya menggunakan 8 megapiksel, kamera ketiganya menggunakan 2 megapiksel, dan kamera keempatnya menggunakan 2 megapiksel. Adapun untuk kamera selfie-nya untuk Samsung A21s ini menggunakan 13 megapiksel. Nah, itulah kelebihan dari Samsung A21s menurut versi Agung Sel. Nah, tapi seperti biasa sebelum saya lanjut untuk review Samsung A21s ini, saya akan selalu ingatkan ke teman-teman semua yang belum subscribe Agung Sel Official, buruan subscribe dulu, saya tungguin ya teman-teman semua. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar teman-teman semua selalu dapat notifikasi ketika Agung Sel Official menayangkan video terbarunya. Oke, balik lagi untuk review Samsung A21s ini. Nah, untuk spek lengkap dari Samsung A21s ini, untuk layarnya menggunakan 6,5 inch dengan desain layar Infinity O Display. Adapun untuk dapur pacu dari Samsung A21s ini, untuk prosesornya menggunakan Exynos 850 yang didukung dengan RAM ROM. Ada dua varian untuk RAM ROM-nya, yaitu ada yang 3/32 GB dan ada yang 6/64 GB. Jadi untuk teman-teman semua tinggal pilih RAM ROM-nya mau pilih yang mana. Nah, itulah spesifikasi lengkap dari Samsung A21s. Nah, sekarang kita akan lihat fisik dari Samsung A21s dan kita lihat hasil kamera dari Samsung A21s. Makanya, tonton terus videonya.
Nah itulah teman-teman semua hasil kamera dan bentuk fisik dari Samsung A21s ini. Gimana teman-teman semua, keren banget kan? Nah untuk teman-teman semua yang ingin dapatkan Samsung A21s ini, jangan lupa belinya hanya di Agungsel. Karena Agungsel merupakan dealer handphone terbesar di Tasikmalaya yang menyediakan berbagai macam handphone dengan kualitas terbaik tentunya. Dan untuk teman-teman semua yang di luar Tasikmalaya juga bisa dapatkan Samsung A21s ini dengan cara online. Teman-teman semua bisa cek di Instagram Agung Seluler, sudah tersedia di deskripsi. Dan untuk teman-teman semua yang senang berbelanja ke toko online, teman-teman semua juga bisa dapatkan Samsung A21s ini di Agung Sel, karena Agung Sel sudah tersedia di 3 toko online, yaitu ada di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua yang ingin dapatkan Samsung A21s ini, jangan lupa belinya hanya di Agung Sel, karena Agung Sel termurah, terlengkap, dan terpercaya. Terima kasih. Hanya di Agungsel.